Hai semuanya, balik lagi sama Ruhi Gawe TV. Oh, Akbar. Luar waktunya itu. Jadi jual lagi, Pak. Viralnya kasus perselisihan antara Gus Samsudin dengan pesulap merah semakin mencuat. Diketahui perselisihan antara Gus Samsudin dengan pesulap merah alias Marcel Radival kian santer diberitakan media. Pesulap merah yang berpenampilan serba merah ini diundang ke podcast-podcast dan semakin membuatnya viral. Dia dikenal karena membongkar banyak trik para dukun yang sebenarnya bisa dipelajari. Termasuk ketika diundang di podcast Sule, pesulap merah ditanya tentang pendapatnya terkait santet. "Saya bukan tidak percaya santet, tapi saya tahu rahasianya," ujar pesulap merah. Dia mengatakan bahwa santet yang dikenal sebagai cara membunuh tanpa menyentuh itu, ada rahasianya. Pernah pula ia berkata bahwa ada jenis racun yang tidak akan terdeteksi oleh medis, maka itulah santet. Biasanya berupa penyakit yang diperiksakan ke dokter tidak ada indikasi apa-apa. Kini nama pesulap merah semakin viral dengan kabar ditutupnya padepokan Gus Samsudin Jadab. Disinyalir karena masyarakat sekitar yang berdemo itu tersadarkan oleh aksi pesulap merah, yang membongkar rahasia ilmu Gus Samsudin. Oh, Allah Akbar. Keluar waktunya itu.